Nah, yang kedua, pendidikan yang lebih positif. Sadar nggak sadar nggak, pendidikan zaman sekarang itu, to be honest ya, dikit-dikit itu memuji, memberi kalimat-kalimat positif. Makanya generasi sekarang itu tumbuh dalam lingkungan pendidikan yang lebih fokus pada penguatan-penguatan positif. Jadi karena siswanya sering dipuji, walaupun hal yang dia lakukan sebenarnya tidak seistimewa itu, karena sering diberi pujian untuk dan penghargaan lah untuk hasil yang dia buat, dia capai atau dia create. Nah, jadi daripada lebih jarang dikritik untuk hasil yang mereka buat, sadar nggak sadar deh, ini fact loh. Lihat aja sekolah-sekolah zaman sekarang, pasti gitu semua. Pasti muridnya buat sesuatu atau hal yang positif gitu, itu langsung dapat.